gitu. Jadi sahabat bonsai, nah di sini kan ada luka habis motong ya Mas El. Iya. Untuk menutup kambium ini, jadi butuh tunas butuh tarian, ini. Butuh tarian ini. Ya. Karena apa? Untuk proses mempercepat untuk nutup. Untuk mempermudah. Mempermudah ya, lebih cepat kan itu ya. Tidak cukup kita dengan menggunakan itu. Kalau memang ada, kenapa tidak? Dengan gabungan berapa nih? 10 sampai 8 ya? Ada 12 ya. 12 pohon ya? Iya. Ini berapa tahun bisa proses gabung itu Mas? Maksudnya bisa nyatu. Ya menyatu itu ya? Kesuburan sebenarnya Pak De yang bisa menentukan Pak De. Kadang-kadang yang lambat Pak De. Kalau sudah kurang kena sinar dia itu lama juga. Tapi kalau udah kena sinar. Cuma minimal kalau mau nempel untuk buat tempelan, diusahakan cari setean cangkokan tuh yang masih kulitnya muda. Dengan alasan? BBBI Jaya. BBBI Hebat. BBBI Maju. Ya teman-teman, hari ini belusukan nih di kebunnya sahabat kita yang ada di Jembrana. Tentunya sanjang yang banyak nih. Kebetulan ada pakar ini Mas Ribut. Ya Mas Ribut, salam dulu. Semangat selalu. Wah ini nih. Jadi hari ini kita menimba ilmu ya, mencari pengalaman sama Mas Ribut. Sharing. Jadi sharing, karena beliau ini berkelananya hanya di bonsai. Mas Ribut, mohon maaf nih saya tanya, ya. Kerjanya hanya di bonsai, apa hiburan aja di bonsai ini? Kerjanya di bonsai, Pak. Wah, ini kerjanya bonsai, kalau udah bicara kerja, tentunya di sini ada kedisiplinan. Ada sebuah apa konsistensinya di sini. Ya, ya. Betul. Karena di sini berbicara tentang hal itu semua, ya terkait bagaimana proses pohon-pohon ini ada kedisiplinan. Baik itu dari botaninya, konsepnya, ya Mas ya? Keseluruhan ada di Mas Ribut nih. Senyumnya Mas. Ayo kita tengok sajang yang besar kemarin. Aduh. Nih Mas Ribut. Nah, ini teman-teman, jadi sajang ini kita kemarin review udah berapa bulan Mas? Hampir 1 tahun ya? Enggak, belum ada, sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya? Iya. Ini kondisinya udah ini, jadi nah, setahu saya dan pengalaman saya sendiri perjalanan di bonsai, baru kali ini saya melihat memang sancang segede gini. Nggak tahu nih pakarnya nih. 2 meter 60 Wah. Lingkarnya. Lingkar apanya? Lingkar batangnya, 2 meter 60. 2 meter 60? Saya kira 60, salah dengar saya tadi. 2 meter 60. Jadi mungkin nih menurut saya pribadi, ini sancang yang paling besar saya lihat selama ini, ya Mas? Iya. Selama pada main bonsai nih Mas? Iya. Nah, terus lebih mendalam, mungkin Mas Ribut ini apakah ada sancang sebesar ini lagi yang pernah beliau kerjakan atau tangani dalam sebuah proses? Nggak ada, Pak De. Ini untuk belum. Sementara yang paling rekor ini dah terbesar. Ini? Ya. Rekor terbesar? Kalau untuk sancang ya, ori ya. Ya. Tapi kalau untuk wahong, ada. Wahong ada? Ada. Tetapi kalau sancang ori, diameternya 2 meter 60 ya baru kali ini? Ini. Nah. Saya boleh tanya nih Mas, ya. Ribut. Keistimewaannya pohon besar ini apa Mas, menurut Mas Ribut? Ya, keistimewaannya terkesan memang kayak pohon di alam, kayak pohon tua beneran gitu kalau ngeliat pohon besar. Pohon besar ini ya? Karakter ketuannya itu kelihatan. Tapi yang jelas ini kan proses sebesar ini udah waktunya puluhan tahun dong? Tergantung perawatan. Kalau proses sebesar ini? Kalau diproses di ground kayak gini, ini minimal 10 tahun udah jadi. Sudah jadi ya? Iya. Enggak, maksudnya nyari batang sebesar ini, Mas. Oh, mau bikin pohonnya kayak gini? Iya, batang. Bisa-bisa hampir ratusan tahun, Pak.
dan memproses batang. Berarti itulah keistimewaan pohon bonsai itu, dari proses membuat batang ya, dari proses pembentukan batang ini kan perlu ya, perlu apa ya, proses alam itu luar biasa. Jadi ada yang memang bonsai itu, pohon itu udah dilepas di alam mas ya, ya tidak terurus lah bahasanya ya. Ya, namun yang kelemahannya kita dapat itu biasanya akar, akar kalau di los ya dengan biasa. Tapi kalau memang dari awal diarahkan, biasanya nggak sabar dengan mencari sebesar gini mas Ribut. Pasti pinginnya menjadikan ya. Iya. Tapi ini pernah lost control nggak ini? Nggak. Dari ininya, dari batang ini. Ini nemu di mana kemarin? Ini dapatnya di ini, di Melayu Pak De. Teman ya? Di teman. Ini juga keberuntungan mungkin ya, rezeki ya. Iya. Waktu saya beli pohon ini ketika di dongkel, ternyata pohon ini kayak diprogram kalau bawahnya, kalau akarnya. Oh. Itu kayak program. Makanya akarnya ke samping masih. Iya. Karena di sana itu juga kebetulan Pak De, pas ini ditanam di bawahnya itu ada beton. Oh, berarti tidak ada beton. Ya. Akhirnya dia ke samping ya. Iya, akhirnya nyamping sendiri. Jadi teman-teman, kalau program apapun bentuknya pohon, tentunya diharapkan di bawah itu ada alas. Ada alas. Syukur-syukur bisa beton mas ya. Iya. Keuntungan beton sama yang lain itu apa mas? Kalau keuntungannya beton, itu enaknya dia itu nahan, ada penekanan sama bonsai, jadi membuat pohon itu lebih berkarakter Pak De. Iya, jadi dia nggak bisa tembus ke bawah. Iya, tapi kalau kita dikasih samping alas yang lentur, dia ngelawan, malah kemakan nanti anunya. Alas itu. Alasnya ya? Iya, dimakan sama akar. Oh, berarti perlunya yang besar ya? Untungnya kalau ngegerun tuh pakai beton, itu biar ada tekanan pohon tuh supaya lebih berkarakter, ketuaan, terus otot-ototnya itu tambah berbentuk secara alami. Kayak ini mas ya? Ya benar-benar. Nah ini prosesnya udah berapa tahun nih mas kemarin mas? Ini belum ada 2 tahun nih Pak De. Belum ada 2 tahun belum ya? Belum ada 2 tahun. Jadi di sini udah didapat untuk proses pertumbuhan untuk anak cabang mas? Iya, untuk cabang kedua. Nah ini mas Ribut ini konsepnya dibuat desain apa nih mas? Ini dibikin twin Pak De. Oh twin? Iya. Oh twin berarti batang di depan tuh ya? Iya. Dengan lingkar batang 2 meter 60, ini masih jarang. Iya. Mungkin sementara ini satu-satunya. Dan tahu nanti di luar, teman-temanku ada info-info buat kami. Nah, dan tentunya dalam proses ini pun tidak segampang kita bayangkan. Ya, Mas G? Iya. Kalau besarnya, kalau diameternya ini bulatnya 2 meter 60, tingginya 90 sampai sini. Okay. Wih, keren. Berarti untuk finalnya jadinya pohon berapa? Berapa meter? Ya paling nggak 1 meter 20. Final? 1 meter 10. 1 meter 10? Iya. Jadi plannya udah jelas ya? Iya. Jadi planningnya udah jelas bahwa pohonnya akan menjadi 1 meter lebih lah. Lebih 10, ya, lebih 15 ya. Tapi yang jelas bagaimana kita memaksimalkan pohon itu jadi segitu ya, mas ya? Menyesuaikan dengan bodinya Pak De. Lingkar batang. Berarti bogel mas. Iya. Besar, pendek, ceper. Nah mas, bisa nggak kebayang sama Mas Ribut, estimasi harga mas ini mas? Kalau pohon ini jadi kira-kira berapa tahun lagi dan harga berapa mas? Ya pengennya sih mahal Pak De. So pasti mahal dong, tapi harganya berapa kira-kira? Targetnya tembus sampai 1 miliar mas? Ya insya Allah mudah-mudahan sampai. Nah kita bicara dengan harga nih. Iya. Kenapa Mas Ribut estimasi bisa sampai 1 miliar? Kenapa mas? Ya karena satu, pohon ini kan memang untuk di spesies sancang langka. Ya, besarnya. Besarnya juga ya, juga bagus sih kalau menurut saya bagus. Ya, terus? Kalau menurut orang lain kan belum tentu. Terus kita kan di sini juga membuat konsep-konsep yang memang benar-benar nanti diakui oleh masyarakat umum. Terutama di kontes ya. Ya. Wah, berarti yang jelas kesimpulannya proses lama. Proses. Jadi proses lama dan itu pun konsep yang paling, karena ini menyatukan pohon dengan si trainer ya. Iya. Ini luar biasa nih mas. Tetap kalau konsepnya tetap mengikuti gaya pohonnya. Gaya pohon ya. Iya. Tapi kan tetap pemikirannya ada di. Iya, iya benar-benar. Kita kan cuma menyalurkan supaya kita itu mempunyai bisa mengikuti gaya pohon ini. Asik. Tapi di benaknya Mas Ribut ini luar biasa kan? Wah. Kedepannya kan? Luar biasa Pak De. Tapi owner jual nggak nih mas? Untuk sementara ini belum, ya mungkin ya dijual juga sih Pak De. Harga cocok ya? Harganya cocok dijual. Nah jadi kalau harga ada yang minat teman-teman bonsai sebesar begini
dengan karakter tua begini. Jadi kenapa saya simpulkan pohon ini berkualitas? Satu, dari size dia itu 2 meter 60. Iya, ya. Tinggi 90. Dan di sini kita bukan hanya bicara size, tetapi bicara dengan karakter juga. Size besar, karakter dapat ya, karakter tuanya. Karena di sini luar biasa, apalagi di belakangnya nih. Jadi konsepnya juga pas, akan dibentuk desain twin ya sama Mas Ribut. Untuk pohon sebesar ini, dia tuh memiliki kelebihan ya, otot mulus itu Pak De lagi. Iya, iya, iya. Hampir enggak ada luka lah. Iya, iya. Akarnya memang benar-benar kayak programan, padahal kita dapatnya di alam. Di alam liar ya. Keren pohon ini, Mas. Ini gila-gila ini. Ini kalau bahan ini segini tuh sampai 100 juta lebih, sampai 200. Ya mungkin berkisaran segitu, Pak De. Berkisaran segitu ya? Iya. Nah, teman-teman kalau ada yang minat dengan review-review kita ini, mungkin kita lebih detail ya untuk pembahasan tentang bahan. Karena ini masih bahan dalam proses untuk pengelosan. Nah, teman-teman juga tidak kemungkinan setiap kita review itu pohon juga bisa dilepas. Terutama bagi peminat atau yang mau meneruskan, Mas Ribut ya? Iya. Ya, mending yang meneruskan itu benar-benar pohonnya dirawat dan dikasih sayang ya. Apalagi nilai jual tinggi, Mas. Otomatis pasti kan itu, Mas ya. Iya. Tapi teman-teman kalau melakukan penawaran, terutama para kolektor yang saya cintai seluruh Indonesia, silakan bisa hubungin kami atau sahabat kita. Nanti di kolom deskripsi akan dicantumkan nomor telepon ya. Nah, tentunya teman-teman kolektor juga bisa langsung komunikasi dengan owner dengan pohon-pohon yang disenangi, ada di channel YouTube Suka-Suka Lebih Bonsai. Oke teman-teman, kita keliling mas ini. Nah, Nas, ini waktu pemilihan apa nih untuk konsep cabang anak cabang ini, berapa cabang yang kita pakai dengan pohon sebesar ini? Maksudnya dari konsep dari awalnya apa? Ada ini. Nah, dengan ini segini kan biasanya kalau teman kan diliarin semua. Iya. Ini kan sudah kelihatan ini akan buat apa nih, batang ya? Iya. Batang ya? Ini sisain berapa batang cabang ini? Oh, semuanya tunas terpakai ya? Ini Pak De, karena semua. Karena saya tuh kalau membuat konsep bonsai itu langsung difokuskan, jadi nggak ada kontrak terkecuali di ficus ya. Kalau ya. Ficus itu kan kadang ada yang mipe, baik ini ada yang mipe, ada yang kurang bagus lah bodinya, baru ditarik pakai pancingan. Nah, seperti halnya ini Pak De. Nah, ini kenapa nih? Ini kan tujuannya untuk membuat kambiumnya itu lebih cepat menutup kesini. Menutup ya? Iya, jadi kita padahal ini nggak kepake? Nggak kepake. Selain ini, udah semuanya ini dipakai. Oh, gitu. Jadi, sahabat bonsai, nah di sini kan ada luka, habis motong ya, Mas ya? Iya. Untuk menutup kambium ini, jadi butuh tunas ini. Butuh tarian ini. Ya. Kenapa? Untuk proses mempercepat, untuk nutup untuk mempermudah ini, ya. Mempermudah ya, lebih cepat kan itu ya. Tidak cukup kita dengan menggunakan itu. Kalau memang ada, kenapa tidak? Jadi ini semuanya harus semuanya produktif, Pak De. Itu udah produktif selain, semua ya? Biar kita itu nggak mengambil dari satu jalan, jadi banyak jalan gitu. Yeah. Ketika ada titik tumbuh yang seperti ini di pas potongan kayak gini, kita memanfaatkan semaksimal mungkin ini supaya untuk membantu cepat menutup kambiumnya. Yeah. Ini sekitar 1 tahun ini bisa sampai ke sini, Pak De. Bisa ya? Iya. Wah, ini plannya udah luar biasa nih. 1 tahun segini, karena ya, kebesarannya ini 1 tahun kalau sancang ini bisa 2 kali lipat ini kalau udah seperti ini. Iya. Nanti berarti ya, dibuang mas ya? Dibuang nanti. Itu luar biasa teman-teman. Jadi teman-teman kalau proses dalam sebuah pemotongan juga bisa menggunakan pemancing istilahnya. Iya, pemancing. Pemancing meskipun ini nggak dipakai, tapi bisa ditarik ke bawah. Ya, jadi yang dominan mau dipakai tetap diarahkan ya, sesuai dengan harapan. Kalau yang dipakai kan kalau bisa jangan sampai terganggu. Iya. Jadi plong mas. Minimal angin panas tuh. Ibarat lari mas ya. Kalau ada alangan di atasnya kan terhambat ya. Iya. Tapi kalau plong lurus gimana mas? Iya, enak. Langsung los. Luar biasa. Jadi hari ini kita dapat dapat bekal banyak nih dari Mas Ribut terkait dengan program sancang. Ini gayanya twin diambil. Ya, twin. Ya, konsep twin teman-teman. Nah, memang kalau kita lihat dengan kesempatan seperti ini, mau kemana? Bentuknya seperti apa? Masih mayal ya, kan? Iya, karena belum ada pemotongan. Tetapi ya, semua butuh proses. Inilah proses. Jadi ada pohon yang indah, bonsai yang mahal, berkualitas, proses berbicara. Dan tidak kalah pentingnya adalah skillnya seorang trainer untuk mengarahkan dan menjadikan pohon itu. Iya. Makanya The Mac ada gunting mas nih, Mas. Siap, Pak De. Sudah siap pohon-pohon kecil? Udah siap. Untuk The Mac? Udah siap, Pak. Siap berkompetisi? Oh, siap. Ini gunting mas tahun ini nggak keluar, Mas. Ya, jadi kami tunggu ya.
Karena memang trainer diminta oleh tim panitia untuk menunjukkan dokumentasi proses pola. Ini Kimeng boleh tengok. Ini Kimeng ini seberapa? Ini kan gabungan Mas ya? Kimeng ini gabungan Pak deh. Masih belum ini, masih tahap penyempurnaan. Karena kemarin ini berpindah tempat, sakit di tempatnya teman ini kemarin. Iya. Nah, kita tanya sama Mas Ribut nih. Hmm. Jadi di sini kan proses Kimeng nih sebenarnya dulu udah terbentuk Mas ya. Iya. Tetapi kan di sini ada kekurangan-kekurangan. Ada kekurangan. Ada yang mesti harus disempurnakan. Iya. Nah, kekurangan-kurangan ini tentunya pasti ada proses, Mas. Ada ilmu di sini. Oh iya, ada proses, Pak De. Ada ilmu, ada proses, dan materi ya. Iya. Betul. Yang kita buat bagi buat teman-teman seluruh Indonesia nih, Mas. Iya. Senusantara nih, Mas, ya. Nah, kekurangan ini tekniknya Mas Ribut itu apa? Contoh nih buat cabang nih, Mas. Ya, mau buat cabang baru ini gimana caranya nih? Ini sebenarnya ya bukan membuat cuma membuat cabang, Pak De. Ya. Nah, di sini kan ini kan pohon ini gabungan. Iya. Yeah. Padahal udah nempel di sini, cuman kurang sempurna, makanya saya tempel pakai bibit kayak gini. Oh gitu. Sekalian langsung kita membuat cabang. Hmm. Nah, kenapa saya harus membuang cabang? Karena membentuk cabang. Karena cabang ini nanti kan difungsikan, jadi kita motongnya tuh nggak ada luka di body lagi. Gitu. Oh iya iya. Jadi potong pendek ya kalau udah besar ya? Iya, potong pendek nanti. Ini udah nyatu di atas, padahal ini banyak pohon Mas ya? Iya, banyak pohon Pak De. Ini udah nyatu begini ya? Iya, udah nyatu. Di atas udah satu benar ya? Iya. Oh, berarti dengan kekurangan yang ada, untuk khusus Kimeng ya, iya, bisa kita tempel. Kimeng, Ipre juga bisa tempel. Ditempel ya. Iya. Dengan ditempel ini, berarti ini sudah ada stekannya Mas ya? Udah ada akar ya? Udah. Tinggal digabung gitu saja. Tinggal. Ini kalau dengan gabungan berapa nih? 10 sampai 8 ya? Ada 12 ya. 12 pohon ya? Iya. Ini berapa tahun bisa proses gabung itu Mas? Maksudnya bisa nyatu. Ya, menyatu itu ya? Kesuburan sebenarnya Pak De yang bisa menentukan Pak De. Kadang-kadang yang lambat Pak De. Kalau sudah kurang kena sinar dia itu lama juga. Tapi kalau udah kena sinar. Cuma minimal kalau mau nempel untuk buat tempelan diusahakan cari setean cangkoan tuh yang masih kulitnya muda. Dengan alasan? Alasannya dia tuh cepat nyatu, terus cepat berkembang. Iya iya. Kalau yang sudah tua risiko. Risiko. Lambat ya? Dia. Waduh ini masih menentukan akar dong ya? Iya. Sama dengan itu ya sama ya. Nah itu teman-teman ya, jadi kalau teman yang proses Kimeng jangan takut membuat bibit-bibit baru Mas Ge. Iya. Untuk lakukan penempelan yang kurang-kurang. Iya. Semua butuh proses Mas Ge. Nanti kan tergantung konsep Pak De, walaupun kita tuh jangan pernah takut ya, walaupun kita sistem programnya untuk di fikus tanuki atau ya, tempelan gabungan, jangan pernah takut karena pohon tempelan tuh yang beberapa saya gabung tuh banyak yang ya kelihatan ya seperti pohon ori kok. Oh iya. Tapi memang penyatuannya luar biasa ya kalau Kimeng ya? Iya, memang butuh perawatan. Yeah. Semakin subur pohon tuh semakin cepat kita berproses. Berarti kan tergantung media juga Mas? Media tanam. Nah selain pasir Malang apa Mas Ribut? Nggak ada Pak De. Kalau pasir ini kan? Pasir kali? Nggak pernah. Pasir sungai? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ini kan cuma tiga ini aja. Pasir Malang, Dekastar, pupuk kambing aja. Luar biasa, sip. Ayo kita cek aja Mas, programnya Mas, luar biasa ini. Nah kalau budget berapa ini Mas, yang Kimeng sini Mas? Dulu sempat penawaran